Halo semuanya, kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara membuat story IG bisa kelap-kelip seperti ini. Ini cara yang kedua ya guys, dari yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas cara bikin atau tutorial cara membuat story IG bisa kelap-kelip ya, seperti ini. Ini versi yang keduanya ya, beda dari yang kemarin. Oke, sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Nawan Gunawan. Dengan cara kalian bisa klik tombol loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload kedepannya. Oke. Oke, langsung saja di sini kita praktekkan caranya ya. Seperti biasa ya guys, kita masuk ke IG ya atau Instagram. Kita login dulu di sini ya, di IG ini. Ya ini. Kemudian di sini kita klik saja di profilnya atau di foto kita. Di sini kita klik. Nah, di sini saya contohkan, saya screenshot dulu ya. Video ini saya screenshot ya, saya contohkan, taruh ini pulpet, saya screenshot seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik foto yang ini tadi ya, ini ya yang kita screenshot tadi, ini sebagai contoh saja. Nah, ini foto screenshot tadi. Selanjutnya kita klik yang tanda ini ya. Di sini banyak sekali pilihan-pilihan ya. Saya contohkan, saya buat di sini diamond ya, agar bisa bersilau ya atau berkelap-kelip. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Saya pilih yang bersinar, yang ini aja ya. Saya klik oke. Kemudian di sini saya besarkan ya, saya zoom. Saya besarkan seperti ini. Oke. Nah, selesai. Selanjutnya kita download dulu ya guys. Jadi kita download dulu GIF ini ya. Kita download. Oke, kita keluar dulu dari story yang ingin kita buat ini. Kita hapus saja. Oke, nah selanjutnya kan sudah yang terdownload tadi itu, kita pakai GIF-nya yang ini ya, yang sudah kita download tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik yang ini, yang tanda coret-coret ini, kita klik. Oke, kemudian di sini kita, saya contohkan warna hitam ya, warna hitam. Kemudian kita tekan di layarnya, tahan seperti ini ya, langsung menjadi gelap semuanya. Kemudian kita klik yang kita pilih, yang hapus. Nah, kemudian di sini kita bisa coret-coret buat apa saja yang ingin kita pengen. Saya contohkan Nawan Gunawan ya. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel YouTube saya. Tulis deh di sini apa yang ingin kalian buat. Oke, kita buat ini sebagai contoh. Kalian bisa buat cerita atau apalah ya, status-status yang ingin kalian buat. Saya besarin dulu di sini apa ya, alasan sama aja ya, kita bikin mata sama mulut aja seperti ini. Oke, kira-kira jika sudah selesai, langsung kita klik checklist. Kita klik checklist ya, jika sudah selesai kita klik checklist. Kemudian kita klik kirim ke yang ini. Oke, kita kirim, kita klik, kemudian kita klik lagi bagikan, kemudian selesai. Oke, kita tunggu saja, sedang dimuat ya atau sedang diproses, kita tunggu. Oke, kita klik ya, kita lihat di profilnya, di ininya, di storynya. Nah, selesai ya. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa di follow Instagram saya ya. Urusan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.